Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Studio Film 07. Jadi video kali ini saya akan membawa kalian semua di kebun karet saya lagi. Nah, ini saya baru setengah ya dari kebun saya yang miliki, baru setengah nyadapnya, dan saya baru lagi istirahat ini. Nah, ini kebun karetnya. Nah, dan sebelah sini nih, itu kan kemarin ya di video belakangan padinya yang ini kan belum diarit ya, masih hijau, dan sekarang udah gundul tuh, udah diarit. Nah, yang di sana juga udah matang, kayaknya mau diarit tuh, soalnya yang punya sawahnya ada di saung di sana tuh, saung. Jadi kemarin saya nggak upload video lama sih, soalnya saya juga sibuk sih sebenarnya di sawah. Saya baru selesai kemarin ya, dari mulai ngarit sampai ngegebug, terus apalagi ya, ya sampai moe gitu ya, mengeringkan, menjemur padi. Ya, kemarin sudah selesai, alhamdulillah. Saya panen dapat 6 kuintal ya, 6 kuintal. Dan selama saya di sawah ini, karet gak disadap-sadap ya, gak diambil getahnya. Dan pas saya lihat tuh, ternyata musim gugur ini. Kalau biasanya kalau musim gugur gini sih getahnya gak terlalu banyak ya. Jadi kemarin saya tinggalin aja gitu, nggak fokus di kebun karet, dan sekarang saya sudah di kebun karet lagi untuk melanjutkan nyadap seperti biasa ya. Tapi walaupun sebetulnya sih di rumah juga padi ya, padi di sawah juga belum diangkut sih sebetulnya, belum dipindahin ke rumah, masih di sawah. Dan kalau di saya sih alhamdulillah ya aman, nggak ada yang ngerampok gitu. Nah, ini sinar matahari tuh bagus kan, alhamdulillah ya. Jadi seger gitu kalau di hutan-hutan seperti ini. Dan kita cek apa yang ada di tas yang saya bawa ini. Nah, ini saya tadi bawa tas ya seperti biasa. Dan entah apa isinya ya, mudah-mudahan ada makanan yang sudah disiapin oleh istri saya. Nah, kita cek dapat di dalamnya ada kantung merah ini. Entah apa isinya ini. Ini ada air pastinya, yang saya haus segini sih sebetulnya. Air itu gak cukup guys, gak cukup. Ini cuma paling 2 kali minum juga habis. Tapi ya mau gimana lagi kan, wadahnya juga segini ya, nggak apa-apa walaupun kehausan. Oke, kita cek lagi ini kontak motor ya, kontak motor. Dan saya pakai gantungan kuncinya bekas kopi Good Day. Kenapa? Karena saya suka Good Day Mochaccino, mantap pokoknya ya, suka kopi gini. Ini di sini ada uang 20.000 buat beli bensin, soalnya tadi saya belum beli bensin. Ini juga ada kertas dan isinya ini emas ya kalau gak salah. Tuh, emas. Jadi ini bukan sombong sih, soalnya saya mau jual gitu. Soalnya tukang emasnya suka, kalau lagi di jalan suka ketemu gitu, mau jual gitu maksudnya. Satu lagi ini isinya, ini juga gantelnya Naruto, dan ya mau Naruto. Susah dulu ya, kita buka dulu. Nah, bentar saya buka dulu ya, susah ini soalnya. Oh ya, ini uang. Ada uang ini. Ini uangnya 233. Ini ada bonnya. Ini kemarin saya habis
sebelum panen saya jual karet ya, dan itu sisa uangnya sih bukan milik aku sih, itu uangnya. Jadi itu udah saya siapin buat hadiah gitu ya guys, buat siapa aja nanti di video selanjutnya saya liatin itu buat siapa insyaallah. Nah jadi saya istirahat ini ya sejenak soalnya capek. Nah jadi posisinya di video kali ini saya kan ini udah lama ya gak nyadap di kebun karet sini, sambil jalan-jalan saja lah. Ini kita masukin dulu ya. Oh ini belum dicek kan isinya apa, saya lupa. Oke kita cek dulu isinya apa ini. Dicek dan isinya tahu guys, tahu, kita makan dulu tahunya. Tahu jadi ceritanya gini guys, ini tuh tahu, terus bala-bala, terus satu lagi ada apa ini, ada pisang ya. Jadi tadi tuh di rumah kan gak ada rencang makan ya, kalau bahasa Indonesia rencang tuh teman, gak ada teman makan. Terus saya beli bala-bala di warung Mi Haji 5.000 dikasih satu, 5.000 terus dikasih bonus satu yaitu pisang. Jadi gitu, kasih pisang, ini saya makan pisang dulu ini. Jadi posisinya kali ini saya akan nyadap di tiga tempat karet saya miliki, karena tiga tempat itu udah lama yang gak disadap karena kemarin kan saya sibuk di sawah. Jadi rencana saya mau sadap tuh semuanya. Karena apa? Karena saya kepepet ini, bayaran kuliah itu bulan Februari ya, bulan ini, dan saya belum pegang uang sedikit pun untuk bayaran kuliah. Jadi maksudnya di, semoga ya ini saya curhat tuh, semoga kalian mengaminkan ya. Jadi satu bulan ini sih sebelum tanggal 29, karena di bulan Februari ini saya cek tanggalnya sampai tanggal 29. Jadi tanggal 28, 27 itu sudah harus ditransfer. Ya, jadi maksudnya di satu bulan ini saya mau full gitu, tiap hari mau ambil getah dan tiru tempatnya itu saya mau sadap semuanya tiap hari. Jadi yang ini juga saya akan sadap tiap hari nih. Yang di bawah di sana saya mau sadap di tiap hari. Pokoknya setiap hari nyadap di tiga tempat. Pastinya pulangnya nanti ya sekitar jam 1 atau jam 2-an kiranya. Nah jadi maksudnya sebelum jatuh tempo saya mau jual nanti, semoga aja tergetah karet ini ya, bayaran kuliahnya cepat kebayar gitu. Jadi saya bisa, kali saya udah cuti lama ini. Gak, sebetulnya sih mungkin bagi kalian uangnya sih sedikit sih, bayaran kuliahnya cuma 1.600.000 lah, 600 lebih, hampir 700-an, 1.700.000. Tapi bagi saya itu luar biasa besarnya gitu ya, karena ya sesuai dengan kemampuan saya, menurut saya uang segitu tuh susah dicari gitu. 100.000 aja susah gitu ya, segitu kan. Mungkin bagi teman-teman semuanya yang nonton video ini, mungkin ada yang diberi rezeki sama Allah Subhanahu wa taala kemudahan, atau memiliki harta yang banyak, mungkin uang segitu cuma
cuma 2 hari juga dapat gitu ya, atau sebulan bisa lebih sampai 10 juta. Kalau saya sebulan wah itu susah. Jadi maksudnya saya itu udah hitung-hitung, jadi dari ambil karet satu bulan full itu tiap hari disadap di 3 tempatnya, insya Allah dapat 2 juta lebih lah. Kalau nggak hujan gitu ya, kalau ada rezeki juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga diberi sehat gitu. Kalau nggak diberi sehat ya nggak tahu gitu ya. Mudah-mudahan saja ya Allah meringankan apa atau memudahkan gitu ya untuk bayaran kali ini. Amin. Semoga mengaminkan semua yang nonton ya. Bantu doanya juga. Oke, saya mau lanjut dulu ini nyadap ya. Ini nih posisinya ini seperti biasa tuh, cerah-cerah, pokoknya cerah. Alhamdulillah hari ini didukung dengan cuaca yang cerah. Nah, di sini juga nah pokoknya mantap lah hari ini, mantap pokoknya. Insyaallah kayaknya ini juga enggak akan hujan kiranya. Oke, sampai jumpa. Semoga ketemu di video selanjutnya nanti. Ini kebun karet yang pertama ya. Ini nanti saya akan bawa kalian ke kebun karet yang milik saya yang kedua. Baru dapat segini.